Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat. Selamat pagi. Hari ini saya berada di Kota Marudu. Untuk yang baru mengikuti channel saya di sini, selamat datang. Untuk yang sudah subscribe saya punya channel dan follow saya punya channel, terima kasih banyak-banyak karena menyokong saya sampai sekarang. Oke, jadi hari ini kita akan membawa kamu semua untuk menyelam di apa nih? Di Kota Marudu. Kita tengok apa barang-barang bandel yang ada ini di sini, mana tahu ada yang berkenan di hati kita ambil. Oke, jadi untuk tidak membuang masa, kita terus menyelam di sini. Jom. Ini ada Adidas nih. Berapa harga dia nih, Bang? 15 ya. Asal dia ada defect tuh, Bang. Ada poyak? Di sini sih. Ini yang sudah. Oh. Yang ini tiada. Yang ini tiada. 15. Cantik nih. Iya, KB, tapi tinggal di Tuaran. Iya. KB. Biasalah orang KB. Naon? Di Tuaran sebelah mana? Di Lela ya. Oh, Lela. Iya, Lela. Banyak big lawak-lawak baru kan ya semua? Oke, sahabat-sahabat, kita pergi ke satu tempat lagi, satu camp putih. Di semua baju-baju bandel ada di sana. Sebelum ini saya ada pernah pergi sana. Memang tempat tu memang best lah. Ada satu brother tu. Nanti kita akan pergi ke
Jom. Apa nih? Gimana nih yang gede itu? Kolombia. Ini tuh US deh. Anak aku ini kecil udah pas ini Jimmy Hendrix 45 Green Day. Meeting at Offspring. The Offspring. Okay, lah. Hawaii Legend Dating App. A little longer than a few minutes later. Oke, sahabat-sahabat, setelah berapa jam di sini? Hampir 2-3 jam di sini di Kota Merudu. Jadi adalah beberapa hasil yang mungkin boleh saya update di sini. Jadi saya update dulu hasilnya. Oke, jaket Yonex. Jaket Yonex warna kuning, warna kegemaran. Oke, warna yang cantik, memang masih cantik lagi dan stok. Oke, Yonex Open Japan Badminton Championship, masih cantik lagi Yonex. Oke, Japan 2010, original Japan. Oke, ini dia punya nih ya, tulisan dia, Yonex Open Japan 2010. Yonex dia punya zip Yonex YKK Yonex size S. Lepas tu dia punya wash tag. Ini wash tag dia. Jap. Wash tag dia ni Jaspo. Memang made in Japan ni. Memang made in Japan Yonex. Belakang dia ini Yonex Open Japan Badminton Championship. Hasil. Oke, hasil yang kedua. Oke, hasil yang kedua USA t-shirt lengan panjang Super Bowl
Superball. Superball. Kayak American football nih. Baju American football. Ini Baltimore Ravens versus dengan San Francisco. 2013. Dia punya tag made in USA. American apparel. Hasil masih cantik lagi. Hasil terakhir yang ini agak mahal sedikit lah. Yang tadi itu yang dua apa sih? Baju Yonex, jaket Yonex dengan yang Super Bowl-nya baju tadi itu harga 5 ringgit. Yang ini harga mahal sedikit lah. Paksa berbelanja lebih sedikit sebab minat dengan baju band ini. Green Day, ya. Green Day 21st Century Breakdown. 21st Century Breakdown. Nah, ini ya Green Day masih cantik lagi. Green Day memang cantik. Terus itu tag apa nih copyright dia? Copyright 2008. 2008. Oke. Tapi dia punya kain ni bukan vintage lah, bukan jenis vintage lah sebab dia double, cuma dia cantik lagi masih. Saya belilah. Dia punya tag Anvil, Anvil warna biru tu. Ini nak Anvil. Di belakang dia begini. Ada nama-nama tempat, Munich, Manchester, London, Glasgow, semua tempat-tempat yang dia pergi lah mungkin ni. Dia punya tower 2010. Dia punya tower 2010. Okey sahabat-sahabat, jadi itu saja video untuk kali ini. Saya menyelam di Kota Merudu. Jangan lupa untuk tengok saya punya barang jualan saya, baju-baju bandel di Korosel. Itu saja untuk hari ini. Jika suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, ataupun mana tahu ada penambahbaikan, komen saja. Dan juga jangan lupa untuk subscribe saya punya channel. Okey, teruskan menyokong channel ini supaya bertemu kita lain kali di lokasi yang mungkin berbeza daripada yang ini untuk menyelam. Jadi kepada yang belum subscribe, subscribe bosku. Subscribe itu percuma saja. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.